Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril ikhwana wal muslimina fi Palestine, fi Iraq, fi Indonesia, wa fi kulli baladil muslimin. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi dalam acara virtual field trip Jejak-Jejak Islam. Kali ini kita masuk ke wilayah Palestina. Palestina adalah sebuah wilayah geografis di timur tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Terletak di lokasi yang strategis di antara Mesir, Suriah, dan Jazirah Arab. Wilayah ini mempunyai sejarah yang panjang dan riuh sebagai persimpangan untuk agama, budaya, perdagangan, dan politik. Seperti yang kita ketahui, sampai hari ini negara Palestina masih terus dibombardir oleh Israel. Sebenarnya apa motif mereka sehingga ingin sekali mengambil tanah Palestina? Mengapa mereka menginginkan tanah yang tandus? Bukankah mereka sudah nyaman tinggal di Eropa, Perancis, Inggris, Jerman, hampir di setiap negeri ada Yahudi? Zionis itu bukan sekedar agama, tapi juga suku. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara kandung bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza ini adalah Yahudi. Mereka berkembang biak sampai sekarang dan menjadi satu suku besar. Yahudi tidak terima orang lain selain Yahudi. Kalau di agama Kristen mungkin ada kristenisasi, tapi kalau Yahudi tidak ada. Yang dikatakan Yahudi adalah jika ibu bapaknya pure juga Yahudi. 1946 mereka mendapatkan tanah Palestina. Utusan Theodor Herzl, tokoh utama gerakan Zionisme, menghadap Sultan Abdul Hamid dengan menyodorkan berkeping-keping emas. Sultan Abdul Hamid berkata, "Tanah Palestina direbut oleh tetesan darah para syuhada. Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina." Sakit hati mereka. Sampai akhirnya Turki Utsmani tumbang pada tahun 1924. Dan berakhirlah khilafah Islamiyah. 1946 umat Islam terpecah belah. Banyak negara-negara Islam dijajah. Persis seperti hadis Nabi, hadis riwayat Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu ang tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha faqala qa'ilun. Kalian nanti di akhir zaman akan diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Kata sahabat, "Wa min qillatin nahnu ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bal antum yauma idzin katsirun." Kalian itu banyak, tapi seperti buih di lautan, terombang-ambing di tengah ombak, kalian tidak punya kepemimpinan karena Turki Utsmani sudah tumbang. Palestina dipegang oleh Inggris dan Inggrislah yang memikul dosa terbesar bagaimana Palestina bisa jatuh ke tangan Israel. Laknatullah alaih. Pada tahun 1946, seluruh Yahudi dunia beramai-ramai kembali ke tanah Palestina. Mereka ingin menguasai dunia karena mereka meyakini atas nama kembalinya kepada kerajaan Daud. Orang Yahudi meyakini Mesias, Sang Juru Selamat akan datang jika lima hal ini sudah terjadi. Yang pertama, jika seluruh Yahudi kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Maka Yahudi beramai-ramai datang ke Sultan-Sultan Islam untuk membeli tanah negeri-negeri Islam. Tapi orang Islam tidak bisa dibeli, iman mereka terlalu mahal untuk dibeli. Mereka licik, mereka gunakan anak bangsa umat Islam yang kulit dan wajahnya sama dengan kita. Mustafa Kemal Ataturk,
orang Islam, dialah yang menggulingkan Kesultanan Turki. Berakhirlah khilafah Islamiyah, akhirnya mereka pun mengambil tanah Palestina. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Jika dilihat di bawah ada gurun pasir, dia tidak mau turun. Maka beramai-ramailah Israel menanam Sajaratul Gorkot atau pohon Gorkot. Yang ketiga, mereka meyakini Mesias akan turun jika Babilonia dibantai terus-menerus. Mereka punya dendam kesumat kepada kerajaan Babilonia karena dulu Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan Yahudi. Di mana itu Babilonia? Babilonia adalah Irak. Lihat hari ini, mereka dibantai, dibombardir, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh orang Yahudi laknatullah alaihi. Persis seperti hadis Nabi, nanti pada masanya kalian akan berperang dengan Yahudi. Jika Yahudi bersembunyi di belakang kayu, kayu itu akan berkata, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Jika bersembunyi di belakang batu, maka batu itu berkata, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Tapi kata Nabi, ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan mereka, yaitu pohon Gorkot. Masya Allah, apa yang dikatakan Nabi dulu terwujud sekarang. Mereka beramai-ramai menanam pohon Gorkot. Yang keempat, mereka meyakini ada Temple King Solomon letaknya tepat di bawah Al-Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari dengan bulldozer, terus mencari di sekeliling Masjidil Aqsa sampai Masjidil Aqsa hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, disitulah nanti kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Yang kelima, Mesias akan turun jika terjadi perang besar. Dalam agama Islam, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang dimaksud dengan Mesias adalah Dajjal. Jadi yang mereka tunggu-tunggu selama ini adalah Dajjal. Nanti ada 70 ribu orang Yahudi di belakang Dajjal ketika dia turun. Makanya kita selalu membaca doa di ujung sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka dari itu, tidak perlu menjadi orang mukmin untuk peduli kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal untuk membela orang-orang Palestina. Orang-orang di Eropa yang ateis, mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka membela dan membantu Palestina. Maka aneh jika orang Islam yang setiap hari mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak tergerak hatinya pada apa yang diderita oleh Palestina. Mari kita munculkan rasa peduli, simpati, hubungan emosional kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dengan cara mendoakan, berdonasi, dan berbuat sebisa yang kita mampu. Demikian jejak-jejak Islami kali ini, semoga bermanfaat dan dapat mengambil hikmah dari sejarah yang singkat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.